Jadi tuh ya lihat tulisan saya bagaimana. Iya. Ya Ustaz. Saya baca ya. Coba di sini ada juga ada nih Ustaz. Qul huwal ladzi. Masa kayaknya jelek. Dua tiga. Ayat 23. Ayat 23 surat apa? Qul huwal ladzi. Amul lu. Iya. Wajah. Qul ladzi ya. Qul huwal ladzi ansyaakum wa ja'alakum. Ya, pesan awal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pasti jelek. Qul huwal ladzi. Qul huwal ladzi. Terus. Apakah dia yang cukup kamu dan ayatnya 23. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal ladzi. Qul huwal ladzi ansyaakum. Ini ada ini yang atau bihinya ya? Kan ada isinya ya? Yang lupa. Kirain menulis langsung cuma coba direkam dulu itu. Iya masa direkam dulu nengok atau matanya doang, kepalanya gak usah nunduk. Tapi ini bukan suruh, salin nggak ada arti mulai. Saya bukan kayaknya deh. Bukan. Kan sesudah hobarnya mesti di ilmu dori. Wala besar wala kaya Jadi ada dulu. Tapi mulai kalau kagak jadi apa ya? Dijadikan, diciptakan. Suruh, apa cek? Tapi khabarnya bukan mudori, jadi ini bukan suruh, nggak ada artinya mulai gitu. Bukan mulai, pesat dari Jadinya apa? Coba Bapak Ibu yang bertanya, ingat kembali kapan afalu syuruh itu berfungsi sebagai afalu syuruh atau mukhalafah afalu syuruh ya? Kapan berlaku syuruh? Apabila khabarnya itu fi'il mudhari. Kalau tidak khabarnya mudhari, maka tidak lagi disebut afalu syuruh. Maka kembali kepada makna awal, makna asal. Pertanyaan di sini, ada nggak fi'il mudhari? Ya, ada. Yang dekat gitu Pak ya. Dia khabarnya kan dia masih khabar. Ya. Jadi kalau tidak ada khabarnya ya, dia tidak khabar. Berarti tidak disebut afal syuruh. Tidak disebut. Jadi kalau afal syuruh artinya kembali ke asal. Asa artinya menciptakan, jangan artinya menjadikan. Menjadikan. Menumbuhkan. Oke, lalu kalau akan menemukan di mana tuh seragu, tanyakan. Kalau bisa dianalisa sendiri. Jadi yang menjadi isim dan khabarnya ansha'a sama ja'al. Jadi di sini ansha'a berfungsi sebagai fi'il biasa. Kembali kemana ansha ayun syiku artinya mulai sebenarnya di sini menciptakan itu yang menumbuhkan. Jadi itu satu syaratnya saya lupa, harus ikuti harus khabarnya khabarnya fi'il mudhari, enggak boleh fi'il mati apalagi isim. Ini kan isim tuh ya la musara ala. Jadi yang lain ada, tapi termasuk asa juga.
rasa sih semuanya sama. Asa begitu. Iya. Pertanyaannya apa ada asa yang tidak diikuti fikuran? Belum. Asa di dalam. Ayo. Coba cek kalau ada ya. Asa robukum lagi selamatan deh itu. Asa robukum, asa robuka ayam ataka, robuka makoma. Asa ayam asaka robuka makoma. Itu aja maksudnya. Oh iya, ada dokter. Kalau asa sih mesti kayaknya ada. Tapi kalau ada yang nggak ketemu, coba. Kali saya Bapak Ibu mau letakkan apa saja sepanjang dia perlu suruh sudah benar. Mau letakkan tofiko, mau syara'a, mau ja'ala, mau akwada, mau badai, dada'a. Di situ tuh? Nah, benar semua? Cuma tadi ada yang keliru itu, seperti yang kemarin juga masih keliru itu, ini. Kalau apa namanya ini, nomor 2, nomor 3, itu kan isimnya jamak tuh. Jamak. Umal itu jamak. Junud itu jamak. Nah, maka fiilnya enggak boleh pakai jamak. Iya. Fiilnya harus tetap tunggal. Tunggal. Kalau enggak wahiya. Wahiya saja. Agak boleh. Al umaluhum ja'alu al masal. Jadi fiil itu kalau di depan, kalau ada fa'ilnya harus cuma dua pilihan dua, dua atau hiya saja. Iya. Hah. Ja'alat atau ja'alat. 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 Kalau mudhari yunshi'u atau tunshi'u. Tunshi'u. Dua atau? Iya. Iya. Itu ya Bapak. Ada tadi sih yang masih kayak kemarin. Tapi yang lain udah benar semua. Ja. Mantap. Ada pertanyaan? Ansha'akum wa ja'alakum lakum sama'a wal absara wal afidah. Pertanyaannya apa sih yuwasun ada yuwasun? Nomor 8. Menghibur. Menghibur. Yuwasinu. Yuwasunu. Oh, yuwasunu. Apa yuwasun? Selain menghibur. Orang-orang kaya. Agnia orang kaya. Orang kaya. Mulai. Mulai. Nih. Memberi ya? Memberi bukan? Memberi tapi memberinya itu suasa yuwasu itu artinya kasih sayang. Oh. Mulai ya mengasihi orang. Kasih sayang. Rasa kasih dan sayang. Artinya digagal menghibur. Maaf ya. Memberi kasih sayang. Itu kan orang-orang dia jam. Noh tadi barusan. Iya maksudnya isimnya biasa, gua itu bukan dia. Oh, masih. Ya, ibu mau sebut karena jama maka muanas gitu ya. Iya. Gimana? Kalau jamanya berakal, maka dia pakai mudah. Iya. Kalau artinya orang kaya mulai dan orang miskin kan boleh. Kalau dia kaitannya dengan orang, maka kembalikan ke dua atau dua saja. Kecuali kalau misalkan jamak taksir biru akil. Nomor 10 juga jamak tuh Bapak Ibu. Bisa tanya yang soal i'rab, kabar, kada dan kawan-kawan itu tetap yang fi mahalli nasbin itu berlaku. Berlaku untuk semuanya apa? Semua khabar dhamma. Khabar semua khabar dhamma. Iya. Maksudnya nasibnya kan tidak berubah kan kecuali ada faktor-faktor yang mempengaruhi depannya kan?
Tuh bener, ada an-nya, ada itunya. Walaupun itu maka ini isim apa sih? Isim fi'il dan salah. Kalau isim mansub itu ini kalau ini mau di salah. Nih, tapi ini maful di isim ini Maya. Muqaddarah. Oh, jadi muqaddarah itu bukan disembunyikan tapi diperkirakan ya. Ya kan udah selat capek sembunyi mulu. Tanda-tanda nasab pada maful di, tapi ini maful di ya. Iya. Maful di. Ada 5 nih. Nanti enggak tahu nanti sesuai enggak ya ini ditanyakan tadi. Jadi tanda nasab pada maful di itu bisa fathah. Maksudnya fathah zohiroh. Apa zohiroh? Nyata, jelas. Yang kedua? Kasroh. Fathah kapan? Jika makhudinya berupa isi mufrad, jaman taksir, isi mankus. Mankus. Masih ingat isi mankus? Mankus sih. Alif. Oh, itu maksud. Ayo. Iya. 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 Mankus. Mankus. Lupa. Iya itu iya isi mankus. Kasroh jika berupa jamak muannas salim. Ya jika berupa jamak muannas salim atau isim sana. Sana. Alif jika berupa asmaul husna. Alif muqaddarah. Ya enggak nampak alifnya. Ya jika fathah itu digerakkan jika berupa isim maksud. Yang tanya tadi apa bunyi? Fi'il. Oh, fi'il. Khabar tadi. Khabar kada dan kawan-kawan itu. Oh, khabar kada itu tidak akan menjadi mansub oleh donaknya. Dia memansub oleh kada an. Contoh nih, di sini kita kasih contoh. Contohnya begini ya, Bapak ya. Asallahu yatubu. Mankus. Kadal fakru. Kan sama-sama kadanya nih, yang satu mati, yang satu mudhari, sama aja. Iya. Nah, jadi ini yakhtafu kan khobarnya ya kan? Iya. Iya. Kok enggak fathah? Yang fathah itu lafi isi. Kalau khobarnya isi. Kalau khobarnya fil, fil kan tetap kalau ada annya dia mah. Kalau ini mansub, mansub oleh kada. Dia mansub bukan oleh kada. Tapi dia masuk oleh an. Tetap aja namanya fi mahalli nasbin. Khobaru kan. Ada. Fi mahalli nasbin. Khobaru yakadu. Yakadu. Khobaru yakadu. Yakadu. Tapi bukannya udah lewat musimnya. Berarti banyak juga ya Pak ya, khobar kana, khobar ja'ala, apa khobar ansya'a, khobar asbaha, khobar yakadu gitu, banyak ya khobarnya. Semua khobar kana dan kana teman-teman, berarti itu masih lanjutin dari kana itu. Iya. Afal Muqarrab ada berapa? Tiga. Af'alur Raja ada berapa? Ada tiga. Af'alur Syuruh ada berapa? Ada yang tahun 8, 9. Semua khobarnya mesti fi mahalli nasbin. Khobar tergantung fi'ilnya khobar apa? Tiga. Af'alur Syuruh ada 6 ya. Pak, Syuruh ada 6. Tapi di sini ada 6 sini. Ya, oh enggak 9 ya? 6 nih tuh sini. Oh iya, di ujung. Ah, di ujung ya? Di mana? Kadal fakru ayat itu ada 10 dari
kufron gitu. Bukan. Beda makruh sama kufron. Di sini ada nada. Itu pak dulu di kaf dulu. Saya. Oh iya. Jalan saat. Eh, kufron ya. Kufron ya apa di kufron? Bukan. Artinya apa tuh? Di jalan mana? Pak Albert. Kufron di jalan Pak Mansur. Kufron. Yang mana? Ternyata ini mah biasa doang biasa. Jadi tambahin apa? Buan sopi. Yang apa syuruhnya ada 9. Bagi sama dengan apa pun tak? Iya, Tofiko sama apa lagi? Satu lagi? Di sini Akbala tapi enggak ada. Iya. Mana? Ada ya, tapi kalau di buku enggak ada. Enggak ada, iya. Akbala. Di buku ini ada ya, Ustaz? Akbala. Akbala. Di buku kita enggak ada dia. Iya, salah. 6. Kalau di buku kita 6. Oh, Akbala, oh situ. Tofiko, Akbala. Sini Akbala, oh. Koma ya, masuk. Koma ada. Koma ada. Akbala. Oh, berarti ada 9 orang sini. 2, 4, 6. Wahab tak di sini. 10 dengan kada. Dengan apa? Wahab tak cuma suka wahab. Ada bada'a, ada ibtada'a, betul tak? Iya, bada'a. Wahab. Ada ansha'a. Iya. Ada bada'a, ada ibtada'a. Ada akhoda, ada ittakhoda. Ada bada'a, ada akhoda, ada ansha'a. Ya, banyak apa aja. Tapi yang paling umum itu tiga itu Bapak Ibu. Syara'a, koma, akhoda. Man, ja'ala. Ja'ala itu biasanya digunakan tetap makna ja'ala di menjadi. Masya'ulah. Oh ini ada nih. Sebenarnya di akhbar ada. Watopi payak sifani min. Watopi payak sifani min warakul jarnah. Watopi payak sifani. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu ada fi'il. Jangan lupa tokoh syarikat pada timur dari Arab Suruh. Kalau jangan dia biasa. Makanya asal karo aja. Jadi sekarang kalau syuruh. Ya. Tapi kan artinya sama ya. Afali syuruh. Kalau diikuti bil. Mudore. Kalau melihat mudore kembali ke asal mula. Asal mula. Ya, ya. Berarti di sini judul umumnya afalun nawasikh ya. Arsyad menumbuhkan. Afalun nawasikh. Oh tidak. Seperti tadi ini arti menumbuhkan. Atau menciptakan syahid arti menjadi. Iya. Kenapa? Karena enggak diikuti fil. Mudore. Kalau diikuti mudore ini dan ini artinya mulai. Maksudnya semudah itu. Tapi lupa. Karena setelah dijelaskan, ya biasa begitu. Saya juga kalau habis baca. Mulai. Insya Allah. Sama berkas.
Bapak Ibu halaman 118. Kita baca. Yuk. 118. 18. Ais of Ha ya Syekh, Ais of Ha. Allah barusan tadi udah 118. Of. Fokus, ayo. Juga. Ayo. Apa tamrinat bunyinya di awal? Masukkan kada. Adkhil. Adkhil. Kada. Au ihda akhawatiha. Ihda akhawatiha. Akhawa. Akhawatiha. Ala al-jumal al-atiyah pada berikut ini tumma ayat ismaha, kemudian tentukan isimnya, wa khabaroha dan khabarnya, wa bidha bisyakli dan beri harokat dengan lengkap, kama taro fil mithal, sebagaimana dalam contoh. Al-qitaru yataharraku, ya kadal qitaru yataharraku. Katakan kada jadi kadal qitaru yataharraku. Ahmad yadkhulul qitara. Akhadha Ahmad yadkhulul qitara. Contoh yang ketiga, yasilul qitaru fi sa'atil wahidati. Asa ay yasilal qitara fi as-sa'al wahid. Ada berapa nomor Bapak Ibu? 7 ya. 7. Jadi 2 menggunakan bebas ya. 2 menggunakan af'alur huruf, 2 af'alur roja, dan 3 af'alur syuruk. Bebas. Silakan. Mau nomor 1 nomor berapa bebas. Makanya 2 di antaranya pakai afalul syuruk. 2 afalul syuruk. Afalul syuruk, 2 pakai afalul roja, 3 pakai afalul. Kok kebanyakan sih? Benar enggak sih 7? 7. 4 ya kita. 2 pakai afalul syuruk, 2 afalul roja, 3 afalul syuruk. Silakan. Nomornya berapa saja bebas. Sudah selesai Pak Faris. Apa apa tadi roja? Iya. Apa tuh? 3. Heeh. Mukarobah 2. Suruh 3. Mukarobah ya. Iya. Mau ditaruh di mana saja bebas. Hah? Tiganya apa suruh ya? Oke. Okay.